Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang gitar karbon, sains tingkatan 1. Jangan lupa klik butang subscribe dan butang like. Kita belajar. Okey. Apakah gitar karbon? Gitar karbon adalah gitar yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Dengan mengambil karbon dioksida di udara dan mengembalikannya semula ke udara secara berterusan. Ada dua jenis gitar semula jadi, iaitu gitar karbon dan gitar oksigen. Gitar karbon akan membebaskan karbon dioksida di udara. Tumbuhan hijau akan menggunakan gas karbon dioksida di udara melalui proses fotosintesis. Tumbuhan hijau dan haiwan akan mati dan menghasilkan organisme mati. Organisme mati ini akan mengalami proses pereputan. Di dalam bidang perindustrian pula, ia membebaskan gas karbon dioksida dalam proses pembakaran. Haiwan membebaskan gas karbon dioksida melalui proses respirasi. Organisme yang mati ini akan menghasilkan bahan api fosil. Dan bahan api fosil ini digunakan dalam bidang perindustrian sebagai bahan bakar. Dalam gitar karbon, semua akan membebaskan gas karbon dioksida kecuali proses fotosintesis. Proses fotosintesis akan berlaku bila mana ada cahaya. Pada waktu malam, pokok akan mengalami proses respirasi. Apakah gitar oksigen? Gitar oksigen adalah gitar yang mengekalkan kandungan oksigen dalam udara. Dengan mengambil oksigen di udara dan mengembalikannya semula ke udara secara berterusan. Gitar oksigen. Berikut adalah proses-proses yang berlaku di dalam gitar oksigen. Tumbuhan hijau dan haiwan akan menjalani proses respirasi. Perindustrian juga menggunakan gas oksigen dalam proses pembakaran. Tumbuhan hijau dan haiwan yang mati atau kita akan panggil organisme mati akan menggunakan gas oksigen dalam proses pereputan. Tumbuhan hijau akan menggunakan gas karbon dioksida dan membebaskan oksigen dalam proses fotosintesis. Dalam gitar oksigen ini, proses-proses respirasi, pereputan, dan pembakaran akan menggunakan gas oksigen dan menghasilkan gas karbon dioksida. Tumbuhan hijau akan menjalani proses fotosintesis di mana ia akan menggunakan gas karbon dioksida dan membebaskan gas oksigen di udara. Fotosintesis akan berlaku apabila ada cahaya. Sekiranya tiada cahaya, tumbuhan tersebut akan menjalani proses respirasi di mana pokok tersebut akan menggunakan gas oksigen dan membebaskan gas karbon dioksida. Ada dua jenis gitar, iaitu gitar karbon dan juga gitar oksigen. Kedua-dua gitar ini dapat memastikan kandungan oksigen dan karbon dioksida dikekalkan. Moga bermanfaat. Jemput tonton video Cikgu Siti yang lain. Jangan lupa klik butang subscribe dan butang like sebagai tanda sokongan. Bye.